Yayasan Mahatma Girikusuma menggelar aksi bersih-bersih di areal Pura Luhur Puncak Sangkur, Desa Pekraman Kembang Merta Tabanan. Kegiatan ini merupakan program rutin Yayasan Mahatma Girikusuma untuk menjaga lingkungan pura tetap bersih dan asri. Ketua Yayasan Mahatma Girikusuma, Ketut Suprapta, mengatakan aksi bersih-bersih di lingkungan Pura Puncak Sangkur diikuti kurang lebih 50 praktisi Yayasan Mahatma Girikusuma. Dilengkapi berbagai alat seperti sapu, sabit, dan alat pemotong rumput, puluhan praktisi ini tampak bersemangat membersihkan sampah, daun, dan ranting kayu yang berserakan di areal pura. Ketut Suprapta menjelaskan kegiatan ini juga digelar serangkaian piodalan di Pura Puncak Sangkur yang jatuh pada rahinan pagar besi mendatang. Pura Puncak Sangkur dipilih karena guru besar Yayasan Mahatma Girikusuma yakni Ide Bagus Dalem Argawana mendapatkan wahyu tentang berbagai teknik dalam pengobatan sehingga yayasan berkewajiban untuk turut menjaga lingkungan dan mensukseskan puja wali di Pura Puncak Sangkur. Kegiatan ini bertalian dengan akan ada upacara besar, upacara puja wali piodalan Ring Puncak Sangkur. Nah, kami kebetulan Ratu Nabe kami, Ratu Haji Dalem Argawana, mendapatkan anugerah diki teknik dalam penyembuhan. Oleh karena itu kami dari yayasan berkewajiban untuk hadir. Kebetulan juga program dari yayasan setiap kita ke pura-pura selalu ikut metiteatre. Sementara Guru Besar Yayasan Mahatma Girikusuma, Ide Bagus Dalem Argawana, mengatakan aksi bersih-bersih di lingkungan sebagai bentuk dukungan terhadap Yayasan Mahatma Girikusuma dalam mendukung program pemerintah Go Green mewujudkan lingkungan yang bersih dan asri. Bagaimana biasa, kita sering tangkil ke pura. Pas hari ini, dari kami, dari Yayasan Mahatma Girikusuma, ngatur ayah meresik, membersih-bersihkan rumput, pohon-pohonan, biar bersih. Teman-teman ya, saya teman-teman di rumah. Kelian Pura Puncak Luhur, Puncak Sangkur, Ide Bagus Madewede menyampaikan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan Yayasan Mahatma Giri dalam mensukseskan puja wali di Pura Luhur, Puncak Sangkur dengan melakukan aksi bersih-bersih di lingkungan pura. Yang dari Menggala Desa Pekraman Kemang Merta, mengucapkan banyak terima kasih kepada Yayasan Mahatma Girikusuma. Duaning sampun sida nyarengin ingyan pemargi mereresek rikireng wewidangan peluhur Puncak Sangkur. Tiang merasa bersyukur lan gargita pisan. Kegiatan bersih-bersih di Pura Luhur Puncak Sangkur diakhiri dengan persembahyangan bersama. Ratna, Bali TV.